Baik sobat Bepos Online, saat ini sedang berlangsung kegiatan penyerahan buku paket manasik haji dan umroh yang diserahkan oleh perwakilan dari pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk calon haji Kabupaten Barito Kuala. Dan hari ini merupakan penutupan manasik masal calon jemaah haji Kabupaten Barito Kuala di Masjid Anwar. Dan ini sedang berlangsung sesi foto bersama bagi perwakilan calon jemaah haji yang tahun ini berangkat. Dan ini calon jemaah haji Kabupaten Barito Kuala. Ibu siapa nama Pian? Ibu Lailia. Mudah-mudahan sehat walafiat Pian di sana lah. Umur berapa? Hah? Umur Pian berapa? 80 ke 90 kah? 83. Masya Allah 83 lah. Nah, ibu panggilannya apa sih Den nih? Ibu Lailia lah. Kubra iya. Jadi panggilannya Nenek Kubra lah. Dan di sini jemaah hajinya calon. Baik sobat Bepos Online, itu adalah Kiai Haji Askalani ya, menyampaikan kegiatan pra memasuki asrama haji. Kiai Haji Askalani ini adalah pemberi materi manasik haji untuk calon haji di Kabupaten Barito Kuala. Nah, ini salah satu calon haji tahun ini, Pak Haji Ardiansah. Kesannya dulu Pak, setelah mengikuti manasik, berapa kali Pak manasik yang diikuti? Kami untuk manasik di Kabupaten Barito Kuala ini ada dua. Yang pertama manasik mandiri, yang dibimbing langsung oleh Ayahanda Kiai Haji Aslani Haji. Kemudian yang kedua manasik ya dari Kemenak, yaitu selama 10 hari manasik resmi dari pemerintah. Dan hari ini kegiatan apa Pak? Hari ini penutupan manasik haji yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala selama 10 hari. Baik Pak Haji Pak Ardiansah. Pak, apa kesan Pak setelah Pian 10 hari mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, juga kegiatan secara mandiri? Terima kasih. Kami kemarin mengikuti manasik secara mandiri itu hampir 5 bulan. Dibimbing langsung oleh Pak Kiai Haji Askalani Haji, kemudian ditambah dengan manasik yang dilaksanakan oleh Kemenak. Nah, dari kedua manasik tersebut, kami sudah banyak sanggup, istilah bahasa Banjarnya sudah nanti kalau pelaksanaan di Arab Saudi, insya Allah kita sudah banyak bekal, sehingga mudah-mudahan apa yang menjadi rukun haji, wajib haji, apa yang dilaksanakan atau dilarang waktu berihram dan lain sebagainya, itu sudah mengerti semua. Insya Allah dalam pelaksanaannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita. Amin. Demikian mudah diberi kemudahan secara keilmuan sudah mantap. Iya, iya. Secara kesehatan, Pak? Secara kesehatan, kita sudah juga melaksanakan tes kebugaran, yaitu dua tahap. Tahap pertama kemarin di bulan Januari, tahap kedua di bulan April. Nah, bulan April, di mana seorang yang akan melaksanakan ibadah haji itu harus mampu keuangan, namun mampu jasmani. Namun jasmani dilaksanakan dengan istita'ah. Istita'ah artinya kita harus mampu secara kesehatan. Karena haji ini praktek kan Pak ya, fisik ya. Iya, iya. Ada lari-lari ya kan, iya. Ada tawaf, ada apa dan sebagainya ya. Kapan jadi lepas bupati adalah jadwalnya Pak? Belum ada jadwal yang pasti. Yang jelas untuk Barito Kuala ini ada dua kloter. Yang kloter tahap pertama itu kloter 10 akan diberangkatkan nanti tanggal 11 Juni. Kemudian kloter 15 akan diberangkatkan 21 Juni.
Ustaz Wahid melaporkan dari Masjid Nurul Anwar Marabahan atau Masjid Hijau. Terima kasih.